Bung Karno orang Blitar, dan itu diketahui semuanya, dan orang Blitar juga bangga kepada beliau. Kemudian beliau dimakamkan di Blitar, di samping makam ibunya dan bapaknya. Itu juga memiliki nilai lebih bagi masyarakat Blitar sendiri. Jadi, dengan keberadaan makam Bung Karno ini, menimbulkan banyak hal di hati masyarakat Blitar. Tidak hanya nasionalisme, tidak hanya nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga bentuk-bentuk kesyukuran, bentuk-bentuk terima kasih kepada Sang Pencipta atas keberadaan makam Bung Karno ini, di mana banyak teladan-teladan yang baik yang menjadi muatan lokal masyarakat Blitar. Sedangkan kalau Bung Karno itu memang sejak wafatnya Bung Karno tahun 70 sampai sekarang itu setiap tahun itu selalu diperingati, yaitu acara haul. Di rumah ini aja dulu itu sulit untuk acara-acara Bung Karno itu dulu selalu diawasi oleh pemerintah Orde Baru. Sehingga pada waktu pelaksanaan itu selalu dijaga, tiap pintu itu dijaga, pegawai negeri itu tidak berani yang kesini itu. Itu saudaranya Pak Wardoyo, pegawai negeri sini itu dipanggil. Jadi dulu pada Orde Baru itu diadakan, selalu diadakan kol tiap tahun, tapi hanya di dalam, hanya selamatan, mengundang tetangga sama tokoh-tokoh yang dulu bekasnya PNI yang beralih ke sini, itu dulu itu setiap tahun. Kemudian baru tahun 1987 itu saya apa itu konsultasi dengan Pak Haji Bagri, yang setiap acara kol itu selalu yang memimpin doa itu Pak Haji Bagri. Lalu saya ajak untuk tahun acara Hall Bung Karno tahun 1987 itu supaya diadakan dengan pengajian umum. Pak Bagri mengiyani. Tapi panitia harus tetap keluarga Pak Islan gitu Pak Bagri. Lalu saya sebagai didapuk sebagai ketua panitia pada itu. Akhirnya tanggal 21 Juli tahun 1987 itulah pertama kali pengajian apa itu Kol Bung Karno dengan pengajian umum di halaman itu. Justru itu yang datang itu Mbak Rahma, saya hubungi datang, bahkan mengajak Bapak Mahbub Junaidi, Ketua PBNU, lalu Pak Ut itu yang punya apa itu di Jombang itu, pesantren apa itu di Jombang itu, dan tokoh-tokoh banyak yang datang pada waktu itu. Tahun 1987 itu kol pertama di halaman. Jadi itu setiap tahun di adakan terus setiap tahun. Yeah.